Hai, selamat datang di Daftar Fakta. Kali ini kita akan membahas tentang Menara Eiffel atau Eiffel Tower. Siapa sih yang nggak tahu Menara Eiffel? Semua orang pasti tahu tentang menara yang menjadi ikon utama kota Paris di negara Prancis ini. Yuk simak video ini biar tahu lebih dalam apa saja fakta menarik dari Menara Eiffel. Eiffel adalah sebuah menara besi yang dibangun di tepi sungai Seine, Paris, di Camp de Mars. Awalnya menara Eiffel ini harusnya dibangun di kota Barcelona, Spanyol. Akan tetapi, para pihak yang bertanggung jawab di balai kota Barcelona menganggap desain bangunan ini aneh dan mahal serta tidak cocok dengan kota Barcelona. Karena penolakan yang dilakukan balai kota Barcelona, Eiffel mengirim draftnya kepada pihak yang bertanggung jawab untuk pameran Universal di Paris dan akhirnya diterima desain tersebut. Menara Eiffel pun akhirnya dibangun dan butuh 2 tahun pembangunan sampai peresmiannya pada tanggal 31 Maret 1889 dan dibuka untuk umum pada tanggal 6 Mei 1889 dan digunakan sebagai pintu masuk Exposition Universal, pameran dunia yang merayakan seabad Revolusi Prancis. Berikut daftar fakta menarik dari Menara Eiffel. Perancang. Biasanya saat kita melihat keindahan suatu karya, kita biasanya bertanya siapa perancang dari karya tersebut. Nah, untuk Eiffel ini, tercatat dalam sejarah bahwa yang merancang Menara Eiffel ini adalah Gustave Eiffel. Itulah mengapa nama menara ini kemudian memakai nama belakangnya. Akan tetapi, ada fakta unik lainnya. Yang memiliki ide awal dari Menara Eiffel ini adalah Emily Newgier dan Maurice Guslang. Mereka berdua adalah karyawan Gustave Eiffel yang bekerja di perusahaan konstruksinya. Desain awal menara yang dirancang dengan ketinggian 200 meter ini ditolak oleh Gustave karena menurutnya desain dari kedua stafnya ini terlihat seperti menara penggalian minyak. Desain tersebut kemudian dirubah oleh Gustave Eiffel agar tidak memiliki bentuk seperti menara pada umumnya dan menaikkan ketinggian menara menjadi 300 meter. Dan akhirnya setelah dirubah dan dipresentasikan di Dewan Kota Paris, mereka pun menyetujui desain terakhir yang telah dirubah Gustave Eiffel tersebut. Eiffel dalam angka. Pada awal peresmiannya, tinggi menara ini adalah 300 meter. Kemudian pada tahun 1957, tingginya naik menjadi 320 meter karena penambahan antena radio di atas atapnya. Kemudian pada tahun 2000, terjadi penambahan tinggi menjadi 324 meter. Jumlah pekerja yang terlibat dalam pembangunan Menara Eiffel ini adalah 300 orang. Dibutuhkan 18.038 potong besi dan 2,5 juta paku untuk keseluruhan struktur menara. Berat dari seluruh struktur besi Menara Eiffel adalah 7.300 ton. Sementara untuk berat keseluruhan struktur termasuk komponen beton adalah 10.000 ton. Ketinggian Menara Eiffel dapat berubah-ubah tergantung temperatur. Puncak menara dapat menyusut 18 cm lebih pendek karena pemuaian besi dan panasnya matahari. Menara ini juga berayun 6-7 cm ketika suasana berangin. Biaya pemeliharaan yang sangat mahal. Pemeliharaan menara ada bermacam-macam. Ada pemeliharaan rutin tiap tahun yang bisa memakan biaya $14.5 juta atau sekitar 192 miliar rupiah. Ada juga pemeliharaan setiap 7 tahun sekali, yaitu untuk pengecatan ulang menara yang membutuhkan sekitar 50 hingga 60 ton cat untuk menjaganya dari kepudaran warna dan karatan. Mengingat besi yang dipakai sudah berumur ratusan tahun, tentunya dibutuhkan perawatan lebih sehingga menjaga besinya tetap kuat dan terhindar dari karatan. Saat pengecatan pun dibutuhkan waktu sekitar 15-18 bulan hingga selesai pengecatan. Untuk menjaga penampilannya terhadap pengunjung di bawah, 3 warna berbeda digunakan pada menara ini, dengan warna gelap di bawah dan warna terang di atasnya. Tercatat perawatan paling mahal yang pernah dilakukan Menara Eiffel memakan biaya hingga $318 juta atau sekitar 4,2 triliun rupiah, di mana saat itu meliputi penambahan lift, peningkatan sistem keamanan, dan pengaturan tata cahaya. Menara Eiffel seharusnya sudah diruntuhkan.
Saat dibangun, Menara Eiffel memiliki izin berdiri menara hanya selama 20 tahun, yang berarti harusnya sudah dibongkar atau diruntuhkan pada tahun 1909. Kota sebenarnya telah berencana meruntuhkannya, di mana itu adalah bagian dari peraturan kontes asli untuk merancang menara yang mudah diruntuhkan. Akan tetapi, setelah menara ini terbukti mendatangkan keuntungan dari segi komunikasi, menara ini akhirnya diserahkan kepemilikannya kepada kota Paris dan dibiarkan berdiri setelah izin tersebut kadaluarsa. Militer menggunakan menara ini untuk mengatur taksi Paris di garis depan selama pertempuran Marne pertama dan menjadi monumen kemenangan pertempuran tersebut. Menara ini juga adalah tempat wisata dengan 7 juta pengunjung dalam setahun. Ini adalah tujuan wisata yang paling banyak dikunjungi di antara tempat-tempat masuk berbayar di dunia. Pemerintah Prancis pasti menyesal jika saat itu Menara Eiffel diruntuhkan. Dianggap mengganggu pemandangan. Pada awal pembangunannya, menara ini mendapat berbagai kritikan dari masyarakat. Mereka menyebutnya mengganggu mata dan pemandangan. Ketika menara dibangun, banyak orang dikejutkan dengan bentuknya yang menantang, sehingga Eiffel dikritik untuk desainnya ini. Dan engineer-nya dipaksa mencoba merancang sesuatu yang berseni dari sisi pandang. Saat pembangunan menara ini, surat kabar harian dipenuhi dengan surat kritik dari komunitas seni di Paris. Salah satu orang yang membenci menara ini adalah pengarang novel Guy de Maupassant. Saking bencinya dengan Menara Eiffel, beliau sampai makan siang setiap hari di restoran Menara Eiffel. Ketika ditanya mengapa, ia menjawab bahwa itu adalah satu-satunya tempat di Paris di mana dia tidak bisa melihat menara. Wah, ini sih beneran benci atau malah cinta sih, Pak? Menara dengan replika terbanyak di dunia. Karena begitu indah dan populernya Menara Eiffel, banyak tempat di dunia ini yang membuat replika dari menara ini. Tercatat lebih dari 30 replika besar tersebar di berbagai negara di seluruh dunia, dan juga ada banyak lagi replika berukuran sedang lainnya. Replika terbesar yaitu yang berada di Vegas Strip dengan ukuran 1:2, di mana itu berarti replika ini memiliki setengah ukuran Menara Eiffel yang asli. Replika ini menjadi bagian dari Paris Las Vegas Casino dan terkenal seantero Amerika Serikat. Salah satu replika yang tidak kalah terkenal adalah yang berada di kota Shenzhen, China. Replika ini adalah bagian dari Window of the World, sebuah objek wisata yang berisi landmark dari seluruh dunia, termasuk Candi Borobudur. Dengan tinggi menara 108 meter dan memiliki lift ke atas menara untuk menikmati keindahan kota, membuatnya sangat mirip dengan Menara Eiffel yang asli. Menara Eiffel tidak boleh dipotret pada malam hari. Di Uni Eropa, Undang-Undang Hak Cipta berlaku selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Terus, apa masalahnya? Gustav Eiffel sudah meninggal sejak 1923. Itu artinya, sudah sejak 1993, Eiffel boleh-boleh saja dipotret. Ternyata bukan menaranya yang tidak boleh dipotret. Masalahnya ada pada 20.000 lampu yang baru dipasang di Menara Eiffel pada tahun 1985 oleh Pierre Bidau. Nah, lampu-lampu inilah yang masih dilindungi Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Prancis. Akan tetapi, bukan berarti turis tidak boleh memotret sama sekali. Dilansir dari politico.eu mengatakan bahwa Prancis telah memperbaharui kebijakan bahwa siapapun bebas hak cipta untuk mengambil gambar Menara Eiffel pada malam hari, asalkan tidak diperjualbelikan, diiklankan, dipasang ke situs berbayar, atau tindakan komersil lainnya yang menguntungkan pihak tertentu. Jika Anda mengomersilkan foto Menara Eiffel pada malam hari, Anda wajib membayar lisensi. Pernah jadi gedung tertinggi di dunia. Pada tahun 1889, belum banyak gedung-gedung tinggi seperti saat ini. Setelah selesai dibangun tahun itu, Menara Eiffel menjadi bangunan paling tinggi di dunia. Menara Eiffel mempertahankan gelar struktur tertinggi di dunia selama 41 tahun sampai pada tahun 1930. Menara ini akhirnya kehilangan gelarnya sebagai struktur tertinggi di dunia ketika Chrysler Building selesai dibangun di New York City dengan ketinggian 319 meter. Ada 72 nama ilmuwan. Saat pembangunannya, Gustav Eiffel mengabadikan 72 nama ilmuwan di Menara Eiffel. Di antaranya, nama para insinyur dan orang terkenal Prancis lainnya. Nama-nama itu kemudian pernah dihapus di awal abad ke-20, tapi akhirnya dikembalikan seperti semula pada tahun 1986 sampai 1987 oleh perusahaan yang dikontrak untuk mengoperasikan bisnis yang berhubungan dengan menara.
harga tiket masuk. Biasanya, Menara Eiffel buka 365 hari dalam setahun, dari pukul 9 atau 9.30 pagi hingga 23.30 atau pukul 24 malam. Namun, selama masa pandemi COVID-19, jam buka menara mulai pukul 9.30 pagi hingga pukul 22.30 malam. Ada 3 lantai menara yang terbuka untuk pengunjung, di antaranya terdapat restoran di lantai 1 dan 2, dan platform atas lantai 3 dengan ketinggian 276 meter. Itu adalah platform tertinggi untuk naik di menara. Anda harus membeli tiket untuk menaiki tangga atau naik lift ke peron. Masing-masing anak tangga ke peron pertama dan kedua memiliki 300 anak tangga. Platform ketiga dan teratas hanya diperbolehkan naik dengan lift. Harga tiket masuk ke Menara Eiffel cukup beragam. Untuk naik ke lantai 2 dengan lift, Anda harus membayar sekitar Rp644.000 untuk 1-2 jam berkeliling. Kemudian untuk durasi 1,5 jam sampai 2 jam, naik ke lantai 2 dengan lift, Anda harus membayar sebesar Rp763.000, dan untuk durasi 1,5 jam sampai 2,5 jam, Anda harus membayar Rp865.000. Disarankan, lebih baik membeli tiket melalui website agar tidak mengantri lama di loket pembelian tiket. Pembelian tiket di loket bawah Menara Eiffel bisa membuatmu mengantri lebih dari 2 jam. Itulah daftar fakta dari Menara Eiffel. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung kami dan untuk mengetahui daftar fakta lainnya saat kami upload video baru.